Selamat sore ya, masih di tempat kemarin ya. Saya coba kemarin itu nembak balon 400 meter. Hari ini kita coba lagi, lebih jauh. Ini baru setting, saya fullin ya untuk mountingnya. Jadi ini sudut mountingnya udah benar-benar nungging. Udah saya coba tadi di 500 meter, tinggal prediksi anginnya aja ya. Mimis kita pakai tetap. 13 green. Oke. Kita ukur ya sasarannya ya. Kita lebih fair lagi biar meminimalkan dugaan. Karena kemarin itu sasarannya di tengah air. Jadi kita sekarang taruh di dempet tembok itu ya, bendungan itu ya. Tapi tetap masih di air. Cuma saya taruh di apa? Bangunannya itu. Ya itu ya 500 ya. Itu ya. Jadi sasarannya di tembok itu sudah saya ukur berkali-kali sebelumnya, 501 meter ya. Kita langsung coba aja biar enggak lama-lama. Kita atur kameranya dulu ya, karena tidak ada yang bantuin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau benar, kalau teman-teman itu bilang dengan secara apa posisi seperti ini tuh susah banget, harusnya posisinya sih front. Kalau itu dihitung ya, kita banyak perhitungan ya. Jadi kita mainnya, kita sebenarnya cuma happy aja, cuma coba-coba aja gitu loh. Tujuannya cuma main-main aja ini, bukan tujuannya untuk apa? Apa ya, yang aneh-aneh lah bilangnya. Kalau dihitung semuanya sebenarnya popor saya juga enggak enak, harusnya popornya gripnya grip yang enak sih. Ini popor ini enggak enak sebenarnya. Kita coba ya, shoot pertama ya. 500 meter. Tekannya ya. Shot kedua. Tanya aja. Aduh, kanannya ya. Anginnya ndak kontrol. Lihat itu balonnya aja gerak-gerak kayak gitu. Artinya angin itu susah banget kita baca ya. Kena ya. 500 meter loh ya. Kena lo ya itu. Kita coba ya lagi ya. Di situ ya. Tadi pas enggak ada angin sih. Oke, kena ya. Sekali lagi ya. Ini benar-benar shoot lo ya. Ini anginnya dari. Kena temboknya. Tiga ya, coba lagi ya.
di sini ya. Nah, di situ ya. Jadi noah ya. Coba sekali lagi ya. Jadi perkenaannya biar tahu aja. Disangkanya yang aneh-aneh nanti. Tuh, di situ ya. Enggak ada orang, enggak ada orang, enggak ada ya. Jadi gitu ya. Udah. Kemarin itu saya sudah main-main, teman ya. Kemarin itu sebenarnya saya sudah main-main. Di sini sering. Jadi unit saya itu sudah benar-benar saya coba. Jadi main di situ itu udah biasa, setiap hampirlah setiap uji coba itu pasti di sini saya tempatnya. Oke. Kita ukur lagi jaraknya biar tidak ada itu tembok ya. Di situ itu ada tembok. Ya, di sini. Nah, di situ ya, tetap 500 meter. Oke, terima kasih. Oh ya. Ini ya, jangan bilang ini yang bantu saya tuh longreng itu ini. Karena tanpa ini nungging susah turretnya ndak akan nyampe. Oke. Terima kasih.